ada mama-mama kece. Apa kabar nih, Mams? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Gimana nih weekendnya bareng sama keluarga, Mams? Pasti seru banget dong. Kayak aku gini yang selalu ngisi waktu libur syuting aku dengan main bersama anak aku. Nih, Alesa lagi asik banget main sepeda. Alesa, udahan nih main sepedanya. Istirahat dulu. Yuk! Waduh, anak mama nih pasti capek banget abis main sepeda. Sekarang Alesa pengen minum apa? Susu. Wah, minum susu? Boleh dong, mama selalu siapin susu kesukaan Alesa. Frisian Flag Junior, mau? Yuk! Kita istirahat di sini. Silahkan duduk. Nah, mama-mama kece, di era new normal seperti sekarang ini, kita tuh memang dituntut untuk selalu bergaya hidup sehat ya. Selain konsumsi makanan sehat dan juga sering konsumsi vitamin, jangan lupa juga nih, minum susu. Kayak anak aku ini yang gak pernah absen untuk minum susu. Dan susu favoritnya itu adalah Frisian Flag Junior. Gak cuma karena rasanya yang enak, susu Frisian Flag ini juga punya 4 varian rasa yang enak nih, Mam. Ada rasa coklat, strawberry, serta 2 rasa baru yaitu plain dan juga rasa pisang. Nah, Alesa sukanya susu rasa apa? Strawberry dan pisang. Wah, strawberry dan pisang. Oke nih, Alesa boleh minum yang strawberry-nya dulu. Enak nggak, sayang? Wah, habis. Alesa mau lagi? Oke. Nih, mama punya rasa pisang buat Alesa. Oh iya, Mams, kemasannya juga unik banget dan beda dari yang lainnya loh. Ada berbagai karakter hewan yang lucu dan pastinya disukai oleh anak-anak. Selain itu, susu Frisian Flag Junior juga memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap karena terdiri dari 9 vitamin, 6 mineral, dan juga omega 3 serta omega 6. Nah, karena kandungan gizinya yang lengkap, susu Frisian Flag ini juga cocok banget untuk membantu tumbuh kembang anak serta memenuhi asupan nutrisi anak setiap hari. Nah, buat mama-mama kece, jangan lupa selalu sediakan Frisian Flag Junior di rumah ya. Untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Enak gak, Alesa? Enak. Wah, pinter. Oke, semuanya balik lagi ya di Mom and Kids. Sekarang nih kita mau langsung mencoba bermain golf di lapangannya nih ya, Pak ya. Kalau gitu langsung aja kita coba ya, Mama Kece ya. Ayo, Pak, kita coba, Pak. Masuk lagi, Mama Kece. Nah, Mama Kece di rumah. Dia nggak pernah lelah nih ya untuk selalu mengingatkan kepada Mama Kece di rumah agar selalu ingat pesan ibu, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena nih ya, seorang ibu pastinya ingin yang terbaik untuk keluarganya. Dan dengan tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku, itu artinya kita peduli akan diri kita sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Oke deh, Mama Kece, mari kita bersama-sama lindungi orang-orang yang kita sayangi. Iya, Mama Kece, itu pesan-pesannya harus selalu diingat ya. Pak Joko, terima kasih banyak juga, Pak, untuk waktunya sudah mau mengajari saya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Kita akan jumpa lagi nih ya, pekan depan setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Harus banget tonton Mom and Kids pastinya hanya di MNC TV.